Ya, sekali lagi kita jumpa di Kenali Negaraku for you to see.blogspot.com ya. Saya masih menunggu train laju ETS dari Ipoh nak balik ke Kuala Lumpur, dan bukan saja menunggu ETS tapi apa ni orang kata, dah makan, dah minum ya. So sekarang kita tengok bangunan-bangunan stesen kereta api Ipoh yang antik ni ya. Seperti mana saya sebut, dibina pada tahun 1914 dan siap dalam masa 3 tahun ya. 1914 tu sebenarnya masih nak masuk Perang Dunia Pertama ya. Jadi bangunan ni dibina sebelum lagi Perang Dunia Pertama ya. Pada kos, nak dengar berapa kos dia? RM320,000 saja ya. Keseluruhan stesen ni ya. RM320,000 dululah pada tahun 1914. Sekarang RM320,000 belum tentu apartmen. Apartmen 3 bilik boleh dapat ya. So beginilah rupanya stesen kereta api Ipoh yang juga menjadi mercu tanda Ipoh. Okey, kita jumpa lagi dalam klip video berikutnya ya. Terima kasih.